Wih, cakep banget ya guys ya, siapa ininya guys, pesawatnya. Oke, ini aku ada musuh guys, mampus sama enak Ustaz Lepak. Ayo kita tembak-tembak lagi guys, kita guys. Oke, kita mau naik mobil aja guys, kita guys. Tapi waduh, jangan nuntut aja ya. Waduh, ada musuh, kita adu mekanik ya, mampus. MF kok dilawan guys, guys. Oke, kita masih menunggu di rumah. Waduh, tiba-tiba lagi animasi malah bisa terang aja. Mampu sama enak mati kamu ya, triple kill guys kita guys. Halo guys, selamat datang di Kin Gaming. Waktunya kita main game Free Fire ya guys ya. Nah, ini di sini aku diundang lagi sama konten kreator lainnya kita yang sesama juga YouTuber ya guys ya. Yaitu namanya Haseo Gaming ya guys ya. Dan di sini aku sebelah kiriku, aku sambut dulu ya, ini adalah subscriber kita yaitu namanya Bocil Zaki ya. Dia pro banget main game FF ini yang satu ini. Dan aku mengajaknya karena aku ingin menghibur subscriberku juga ya. Tapi kita sebelum itu kita harus emot-emot dulu ya guys, animasi, dan kita langsung mulai untuk permainan kita di Battle Royale ya guys ya. Dan kita jangan sampai mati ya guys ya. Ngedance dulu gak sih? Waduh, hasilnya ngedance terus guys, guys. Tapi dengar bocil yang satu ini cuma diem-diem baik dah. Kayaknya dia nge-lag atau gimana ya guys ya. Ini kok lama banget gak masuk-masuk ke roomnya, udah 23 detik lamanya ya, udah setengah menit loh ini. Selamat datang kembali, apa ini, aku nggak paham sumpah, ini kebanyakan acara sih ini sih game FF ini. Apakah saya masih pemula ya guys ya, aku masih ambil-ambil hadiah. Waduh, udah mau 1 menit masih belum dapet-dapet ini guys, kita guys masih belum dapet room-roomnya ya guys ya, susah amat dah kita dah. Aduh, nah ini kita sudah masuk ya guys ya. Ini mode apa ini, Battle Royale kayaknya ya. Oke, kita mendapat, loh kita masih ada satu orang lagi guys, dia guys. Wah, ini sih bocil banget ya guys ya. Waduh, si cewek ini ngapain sih mentem-mentem Teflon di diriku guys. Ini kocak amat. Ayo kita kepuk itunya lah, dikepuk itunya susunya, tiba-tiba lari guys, guys. Ini ada subscriber punya panggil nih, Bocil Zaki nih namanya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, kita mendapatkan map next Terra ya guys ya. Oke, kita harus saling komunikasi ya guys ya, jangan sampai kita miskom banget ya kita dah. Oke, sudah di titik yang sangat jauh ya. Ini jangan ngikuti karena kita udah berbeda pendapat ya guys ya. Aku mau ini sih ngikuti kapten kita, yaitu namanya Kapten Haseo Gaming ya guys ya. Oke, kita masih di dalam pesawat, kita tunggu dulu aja dari arahan Kapten Haseo Gaming. Oh guys, ini sudah sedikit demi sedikit sudah mulai mendekat ya guys ya. Udah 400 meter jaraknya, apakah kita langsung lompat? Oke, kita langsung lompat aja ya guys ya, karena ini sudah mau dekat rumah-rumah ya. Oke, kita kayaknya bakalan turun tepat aja dah kita dah. Ini kita harus pakai teknik seperti ini, skateboardan, biar semakin cepat ya guys ya. Tapi kalau misal di dunia asli sih gak bakalan seperti ini guys, game FF itu ya. Kita lompat. Oke, oke guys, kita pasang parasutnya ya guys ya. Kita jangan sampai nggak dapat senjatanya guys kita guys. Oke, sudah ada yang turun ya, itu ya Haseo Gaming ya. Waduh, waduh, kayaknya aku bakalan nge-stuck. Oke, gue mau mumpung ya guys ya, kukira bakalan landingnya di atas genteng dulu, kok gak bisa masuk sini sih. Oke, nice, sudah masuk. Oke, kita mendapatkan medkit ya guys ya kayaknya ya. Oke, kita mendapatkan peluru. Peluru kok ini senjatanya masih belum ada ya guys ya.
di atas gak ada senjata anjir. Waduh, no lag banget dah kita dah, gak dapat senjata sama sekali guys kita guys. Ini kok rumahnya gede banget ya guys ya, kamarnya satu, lemarinya satu guys, ada di depan sana guys. Ini aku masih belum dapat senjata. Eh, apakah kamu udah mendapatkan senjata? Oke, kita masih tunggu dulu, kita turun dulu ya guys ya. Aduh, cuman dapat peluru aja loh ini, bisa-bisa aku mati loh guys kita guys. Hey bocil, kamu punya senjata gak cil? Oke lah, kita gabung dulu aja ke mobil otok-otoknya si bocil ini ya guys ya. Aku masih belum tahu dia pro atau enggak guys dia guys. Si aduh udah ditembak sama musuh guys. Waduh, jangan sampai mati. Mampus kena. Waduh, masih hidup loh itu. Turun cil itu masih hidup cil. Astaga, ditinggal ahai sama bocil ini, gobloknya minta ampun guys dia guys. Udah tahu tinggal sedikit loh itu. Waduh, bocil. Waduh, ini ada mobil jeep cil. Nah ini ada show gaming. Waduh, adanya nembak itu loh cil, adanya nembak cil, serang cil bocil ini. Hasil gaming, aku mau minta senjata dong. Oke, udah dikasih senjata ya guys ya, kita bawa dulu karena aku masih belum dapat senjata kita, tapi sudah dikasih sama hasil gaming guys kita guys. Kita harus cek ke rumah satu-satu ya. Kau kira musuh loh itu tadi bocilnya itu. Ini apa ya guys ya? Oke, kita masih menunggu apakah ada. Oke, kita langsung keluar aja guys kita guys. Kita harus ke mobil jeep ya guys ya. Mobil jeep atau ini guys kita guys. Ada musuh guys. Aku emang enak, udah aku tembak itu. Satu kill ya guys ya, aku menjadi penumpang aja lah. Oh, tapi sebelum itu aku harus cek dulu ya, ada senjata apa aja di dalam tasnya itu. Kita ambil dulu senjatanya. Isinya cuma tas sama matras itu ya guys ya, life jacket ya guys ya. Oke, kita langsung aja menjadi penumpang. Apakah kita mau diarahkan kemana itu sama Hasu Gaming ya guys ya, yang nyetir ini Hasu Gaming guys, ini guys nyetir guys. Tidak tahu ini mau arah kemana dia ya, kita mencoba tunggu dulu dia mau ke arah kemana. Kita pokoknya kita harus mencari senjata dulu ya guys ya, supaya ada musuh tuh. Taprak. Oke, kita adu mekanik. Oke, berhubung aku player marksman, kita tambah dulu guys. Mampus, double kill ya guys ya. Kita cek dulu tembakannya. Ada tembak AK-47 loh itu, ada senjata M14, tapi aku suka sama senjata yang satu ini guys kita guys. Tapi yang pakai itu si Asio Gaming ya guys ya, yang AK-47. Kita mau animasi dulu nih, bikin thumbnail dulu enggak sih ini sih. Oke, kita bikin thumbnail dulu ya guys ya. Ayo bikin thumbnail dulu supaya kita menggigi ya guys ya. Waduh, bocilnya. Aduh, ditembak sama. Waduh, mumpung. Tiba-tiba aku diserang loh, tapi masih selamat ya guys ya. Kita masih mark player. Waduh, adanya nembak lagi guys. Mampus, ditembak itu ya sama tim kita ya guys ya. Banyak banget dah bocil-bocil yang ada di sini guys kita guys. Oke, kita langsung sudah zona aman wujud, udah aku ambil senjata sama itunya ya guys ya, sama kotak P3K alat kesehatannya. Kita coba lari ke depan sana guys kita guys. Kita ngikuti hasil gaming. Waduh, ayo kita buruan naik mobil ini, naik mobil guys kita guys. Oke, jadi kita jadi penumpang ya, kita langsung recheck aja guys kita guys. Cek ya guys ya, jangan sampai kita bakalan mati sama bocil-bocil bangsat di game FF seperti ini ya guys ya. Ini kayaknya di padang pasir dah ini dah. Kita mau ke arah mana ya guys ya, kita turun, kita ngikuti, kita harus cek dulu guys. Aku ngecek yang sebelah kiri ya guys ya, bocil yang satu ini, bocil FF itu yang ngecek yang sebelah kanan guys. Aku cuman berhasil mengekill 3 orang ya. Kita tunggu dulu apakah, waduh, jangan sampai aku bakalan mati guys kita guys.
Oke, kita masih naik mobil loh. Ada mobil jeep lagi tuh. Satu ya, ada mobil jeep satu lagi. Tapi aku nggak apa-apa, aku masih ikut aja ya guys ya. Masih ikut gabung. Jangan sampai kita jangan nggak ikut gabung guys, bakal mati ya guys ya kita ya. Itu ada siapa tuh? Saya bentar. Oh, ada mobil jeep lagi loh itu. Saya kira bodi lainnya ya guys ya. Itu ada mobil jeep lagi tuh, banyak banget ya di kota-kota sini ya guys ya. Tapi itu ada suara tembakan sih dari arah sana ya guys ya. Kayaknya lagi tim musuh lagi tembakan guys dia guys. Kita ada itu. Ini kok itu ya guys ya. Ada siapa itu? Sebentar, kita harus teliti banget ya, mataku saya melotot banget ini melihat si kalau ada orang bergerak ya guys ya. Karena biasanya kalau zona aman menyusut ini sepertinya banyak bocil-bocil yang bakalan lewat guys ya guys. Oke, kita masih nunggu dulu di sini. Oke, masih belum ada ya guys ya. Enggak ada bocil-bocil yang lainnya, bocil-bocil FF ya guys ya. Kita coba, enggak ada. Ini rumahnya bagus banget ya, sebelah kiri itu ya. Oh, ada mobil yang paling tercepat itu, tapi kalau misal ditembak bakal mati guys dia guys. Kita di sebelah kanan, enggak ada apa-apa di sini sebelah kanan. Sebelah kiri enggak ada juga ya guys ya. Kita lewat. Ada traktor guys. Oh, itu tuh. Itu tuh ada musuh guys, ada musuh. Oke, kita tembak dulu. Mampus. Ayo mampus. Melepak kamu. Mati kamu, ayo. Loh, tiba-tiba dipek siapa itu? Udah mati kok masih dipek aja guys sama bocil yang satu ini guys. Ada boy, ada dua orang loh itu. Ada dua orang itu. Dia gigi banget ya, dia udah main dah. Tembak lagi, astaga, bocil satu ini udah kelepak guys dia guys. Astaga, kena juga anjir anjir. Wih, gigi amat ya dia ya. Aku tuh apakah aku masih bisa selamat? Waduh, dia gigi banget guys dia guys. Dua bocil lainnya, dia bisa menumpuk loh jadi satu itu. Bocil yang satu ini udah agak kuat juga guys, bakal dia mati. Mampus, jadi ampas ya guys ya dia ya. Ada musuh lagi guys, cewek lagi. Aduh, bakalan aku mati sih di hadapan. Astaga, ditembak lagi. Namanya Evos lagi, namanya Evos ya itu tadi. Ini tinggal Asio Gaming guys, itu akan dia masih kuat ya ngelawan. Itu tuh tembak lagi Asio. Waduh, dia udah benteng lagi loh dia tuh, dikit banget. Waduh, dia fokus. Aduh, temannya masih hidup coba, padahal kita mau bahkan boya ya guys ya. Kalau misal kayak gini, waduh, ada mekanik antara satu sama monster kill guys dia guys. Si dia ngelawan itu guys, dia masih tapi nggak apa-apa lah ya, tim kita berada di 10 nominal yang sangat besar dan kita mendapatkan 6 juara ya dari 15 yang ikut peserta ya guys ya. Kita udah alhamdulillah sih kalau misal kita memasuki 10 nominal yang besar dan aku nomor urutan yang ketiga ya guys ya. Ini sih tim saya tiga sama semua dan bocilnya cuma berhasil satu kill dan matinya tiga dia ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk pemainan gaming kita FF kita kali ini. So next time, see you, goodbye guys.